Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan, baik di dalam maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini Madang teman-teman pakai tumis siam ya. Seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oke, terus kita madang. Suara teman.
aku juga ada kerupuk teman-teman ya. Tadi itu dikasih sama tetangga sebelah kerupuk. Gurih kerupuknya teman-teman. Ini kayak buat sendiri teman-teman. Kali ngasihnya itu banyak. Ini tadi udah tak apa, tak makan. Kebetulan tadi itu pas lewat dipanggil, tak kira mau suruh apa bantu apa, malah dikasih kerupuk. Alhamdulillah teman-teman. Itu gede-gede teman-teman, masuknya gede ya. Kayaknya ini buat sendiri. Ini sayangnya apa? Aku tadi tuh lupa nutup. Terbuka mungkin pas ngasih itu renyah, teman-teman. Tapi sayangnya lupa nutup berjam-jam nih. Jadi kerenyahannya berkurang. Tapi masih enak. Harusnya nyimpennya itu di toples, teman-teman. Ini keras ya. Keras ini. Ada yang keras. Wow, gede banget ini. Ombo.
Kalau saya itu sedikit-sedikit sudah mengurangi makan pakai sambal, teman-teman. Sebetulnya itu enak pakai sambal itu, tapi buat kesehatan juga tidak bagus di lambung. Jadi saya berusaha mengurangi. Tidak meninggalkan, tidak ya, kalau lagi pengen pakai sambal, pakai sambal. Soalnya stok juga masih ada banyak. Cabe yang kemarin tuh, cabe setan namanya. Lalu saya nih berusaha mengurangi. Soalnya apa, di lambung itu kasihan lambungnya, teman-teman, kalau terlalu banyak makan pedas. Kalau nuruti enak ya enak, enak banget pakai sambal itu buat apa, mendorong nafsu makan gitu ya. Tapi kita pikir lagi, di dalam itu kasihan lambungnya. Makanya saya berusaha mengurangi kalau lagi pas kepengen saja saya. Tidak harus meninggalkan sambal, enggak, cuman berusaha mengurangi. Kalau biasanya sehari 3 kali makan pakai sambal, kalau bisa 2 kali atau kalau bisa 1 kali gitu. Enak banget kok, makasih banyak. Ini ada datang makan banyak apple. Karena habis ada acara itu tadi ya. Oke, sekian dulu teman-teman ya, video singkat dan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, para penonton, para family subscriber dimanapun berada. Apabila ada salah kata, penulisan maupun dalam video, saya selaku Joko Anak Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya, teman-teman.